akan memasang frame suspensi. Kita langsung lihat aja pemasangannya. Lagi di Senat Galaxy Variasi Balikpapan. Hari ini Pak Jiro lagi melakukan pemasangan untuk frame suspensi. Kita langsung lihat aja untuk pemasangannya. Udah lagi kepasang ini suspensi. Nah, suspensi dari punyanya Prime. Oke, jadi pemasangannya itu 4 di 2 bagian belakang, 2 di bagian depan. Ini lagi dalam proses pemasangan. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Saya dengan Indra dari komunitas Toyota Sienta Community Indonesia. Nama saya Dede Komarudin, ketum warga komunitas pemilik Pajero Indonesia. Saya Ronald dari Mitsubishi Outlander Sport Indonesia atau Mitosi. Saya Awi, ketua BKCI Chapter Batara. Gue Rio Pandi Perdana dari komunitas Mobilio Indonesia atau yang biasa disebut MOI. Saya tadi coba di jalan berlubang, malah lebih enak dari awal. Standarnya sudah enak, Toyota Sienta ini ditambah lagi menggunakan Prime Suspension, malah lebih enak lagi. Tadi kita coba di beberapa area jalan yang berlubang dengan kecepatan lumayan, berasa di dalam kendaraan pengaruh terhadap lubang hampir tidak ada. Pada saat saya melewati jalan berlubang pun terasa sekali bahwa suspensi jadi bergerak lebih baik dan menjadi lebih nyaman, sehingga kerja dari si suspensi menjadi lebih stabil dan juga maksimal. Saya kalau biasa yang melewati jalan berlubang, benturannya keras sekali, tapi setelah memakai frame suspension ini, bunyinya berkurang signifikan banget dibanding nggak memakainya. Awalnya sih, sebelum dipasangin Prime ini, rada goyang di jalan berlubang. Sekarang udah dipasangin Prime, jadi lebih stabil, makin lebih nyaman. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian lebih tahu informasi terbaru dari dunia variasi mobil. Nah, untuk lokasi kita ada di sini di dekatnya Hotel Neo. Di sebelah kanan tuh ada Hotel Neo. Terus kemudian juga di sebelah kiri ini lampu merah Gunung Malang. Jadi patokannya kita ada di pinggir jalan ini. Aksesnya gampang ya. Kalau dari sana itu arah dari Gunung Malang. Oke, kalau misalnya kiri situ arah dari Puskim dan Gunung Sari itu adalah lampu merah Gunung Malang. Oke guys, thank you banget. Kalian sehat selalu ya.